Untuk lebih menyatu dengan budaya berpakaian khas kota megapolitan, fashion show satu ini digelar langsung di jalanan ibu kota Jakarta. Tepatnya di Jalan Asia Afrika, jalan yang dikelilingi banyak pusat perbelanjaan papan atas. Ada yang aneh di Jalan Asia Afrika. Sekelompok orang berpayung merah lalu lalang di zebra cross. Tak usah heran, aksi ini tak lain adalah bagian dari acara fashion show yang diadakan oleh salah satu merek mobil di Indonesia. Jika pada umumnya fashion show diadakan di sebuah gedung identik dengan kenyamanan dan kemewahan, kali ini giliran zebra cross di kawasan super macet yang jadi runway. Jadi kami membuat satu event yang belum pernah hadir sebelumnya, bagaimana membuat jalanan ini kelihatan lebih fashionable, membuat jalanan ini juga terlihat gaya dengan hadirnya para model-model yang memperagakan busana, kemudian juga mereka memberikan hiburan kepada para passersby di jalanan Asia Afrika ini. Desainer yang berpartisipasi pun mengaku takjub dengan konsep fashion street ini. Seru banget sih, karena kan maksudnya fashion kan harus menjadi sesuatu yang beneran kepake orang-orang tuh harus bisa ngebayangin bagaimana this look tuh bisa fit into their everyday life. Bener-bener tunjukin ke orang-orang di jalanan bahwa ini bisa dipakai gitu loh di jalanan. So I think it's a cool concept. Di jam pulang kerja Jumat malam 31 Oktober 2014, Jalan Asia Afrika semakin dipadati kendaraan. Dan pagelaran busana pun dimulai. 52 model warawiri di Zebra Cross membawakan koleksi terkini dari 7 desainer lokal pilihan. Semua busana yang diperagakan adalah busana siap pakai. Ada pula yang mencuri perhatian dengan busana bermotif unik, seperti objek luar angkasa dan penguin. Fashion show di jalan sudah. Sekarang saatnya fashion show yang sesungguhnya. Jakarta Fashion Week 2015. Acara yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2008 ini menjadi magnet tersendiri bagi para penggila fashion. Diadakan selama 7 hari berturut-turut. Ajang ini disebut sebagai perhelatan fashion paling berpengaruh di Asia Tenggara. Jakarta Fashion Week dibanjiri respon positif dari para undangan yang hadir. Yang paling favorit Alexa. Actually, aku lagi pakai bajunya salah satu koleksinya dia dari season lalu. Dan koleksinya yang baru bagus banget sih. Kayak very calming and watery. And bagus banget sih. Itu favoritku. Tahun ini ada sekitar 220 partisipan desainer dan label yang dikemas dalam 70 sesi pagelaran busana. Tim Liputan melaporkan untuk Net.